Seseorang bertanya kepada Habib Umar bin Hafiz tentang orang tua dan keluarga yang mengajak ke arah maksiat dan batasan cinta kepada mereka. Namun sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe untuk membangun channel ini supaya terus bisa memberikan informasi dan video bermanfaat lainnya. Seseorang bertanya, bagaimanakah kita berinteraksi dengan keluarga atau orang tua yang memerintahkan kita berbuat maksiat padahal kita tinggal bersama mereka? Lalu bagaimana ukuran cinta dan penghormatan kita kepada mereka? Habib Umar menjawab, cinta yang diwajibkan bukanlah cinta yang menjadikan kita mengikuti amal mereka yang jelek dan perbuatan mereka yang rendah, tetapi mencintai mereka sebagai nikmat dari Allah yang maha benar dan taat kepada mereka dengan memposisikan mereka sebagai orang tua. Demikian pula cinta kepada sesuatu yang diwajibkan kepada seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu berterima kasih kepada mereka. Ushkuruli wali wali deika, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dan sesuatu yang tak kau ketahui, maka janganlah kau patuh terhadap mereka dan bergaulah dengan mereka dengan kebaikan di dunia. Kita bisa berbuat baik kepada mereka di dunia dan berlembut dalam masalah duniawi tanpa ketaatan dalam makanan haram atau perbuatan apapun yang bertentangan dengan akhirat atau meninggalkan apa-apa yang diwajibkan. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan terima kasih.